Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya AF72 Channel. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah guys, langsung saja ini saya berada di Pasar Wage Bumi Ayu, hari kedua Hari Raya Idul Fitri. Saya sekarang siap gerak. Mas Aji, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Takoballahu wa minna wa minkum. Wa taqabbal ya karim. Terima kasih. Oke, Pak. Ini bagaimana Pak Haji, harga pada lebaran ini? Kambing mahal sekali. Mahal sekali ya di hari raya ini, guys ya. Oke. Satenya satu kodi enggak dapat 100. Satenya apa ya? 120. 120 satu kodi harga sate kambing pada kambing yang 2,5 sampai 3,5. Oh gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Hari ini mau belanja rupanya, Pak Haji. Apa sudah dapat berapa ekor, Pak Haji? Banyak. Banyak ya? 150 ada. Oh, 150 di kandang? Iya, di kandang. Oke. Suka selalu, Pak Haji. Ya ini 3 juta enggak dapat. Enggak dapat kayak gini ya, Mas ya? Enggak dapat. Kira-kira berapa nih, Pak Haji? Ya, sekarangnya sampai 4 juta lah. 35 sampai 4 juta ya, iya. Ini mintanya ya. 35 juga enggak dapat. Per hari ini, Pak Haji ya? Iya, hari ini. Tapi kalau sudah mendekati Idul Adha ya lebih mahal lagi, Pak Haji ya? Iya. Ini per hari. Bisa 4 jutaan. Di hari raya ya, ada nanti ya, Pak Haji ya? Iya. Sudah 4 jutaan ya, ini minimal, Pak Haji ya? Mungkin iya. Bisa jadi lebih dari 4 juta, Pak Haji iya. Ya? Iya. Kalau yang sana rupanya lomba kontes rupanya, guys ya. Ini punya siapa, coba lihat ya. Oke, ini bisa dikatakan ini untuk bisa kontes ini sih ya, domba kontes ini ya. Ini domba lereng Gunung Selamat ya, alias domba Sakub ya. Ya, kemarin ikut kontes nih, Mas. Ikut kontes juara nih, Mas. Meraih juara berapa ini? Enggak ya, cuma sampai peserta aja, Mas ya, ikut kontes. Masuk 10 besar. Oh, cuma masuk 10 besar ya, Mas ya. Ini waktu kontes Pandansari, Mas ya. Oke, kontes Pandansari ini masuk 10 besar ya. Ini domba Sakub ya, domba Sakub. Oke, Bosku, ini dibuka harga berapa, Bosku? 55. 55, guys ya. Ini guys, apabila kalian memerlukan domba kontes ya, ini bisa kalian koleksi nih guys ya. Ini masih perlu perawatan, ini perlu direbonding guys ya, ini perlu dipotong, ini potong bulunya guys ya, supaya dia bisa lebih baik lagi ya. Oke, domba Sakub. Kaki mantap. Bawa berapa ekor domba hari ini, Bang? Bawa berapa ekor, Bang? 5 ekor. 5 ekor ya. 5 ekor. Sampai bapaknya Mas Izudin. Bapak dari Mas Izudin, guys ya. Bawa 5 ekor yang bandotan apa yang anu? Bandotan. Bibitan juga. Yang bandotan bawa berapa ekor? Bawa 1. Cuman ini aja, ya. Oke, barusan harga berapa, Bang? 55 ya. Masih nego, Mas ya? Masih nego ya. 55 ini kayak sisa nego. Oh.
Oke, 55. Oke, kita geser ke depannya. Terima kasih, Mas. Kita geser. Bang Jar, minta berapa nih, Mas? 36. Yang ini minta 36. Masih tertanduk juga, guys, ya. 3.600.000. Oke, guys, ya, ini saya perlu bagi tahu kalian semua, ini domba-domba di peternak sini selain pakan masih alami, juga dalam perawatan pun mereka ala kadar, ya, hanya dia fokus di pakan, ya, tidak fokus kepada perawatan hewannya, guys, ya. Contoh dari pemandian, ya, tricak, ya, atau bulu, ya, ini masa usia gini sebenarnya ini sudah setidak-tidaknya sudah harus dipotong, ya, guys, ya. Kalau ini sudah dipotong semua, ini kan lihat, guys, ya, ini tengah ini sudah rontok, ya, separuhnya ini masih ada aslinya, ini bulu masih asli bawaan dari lahir, guys, ya. Oke, ini 55, ini 36, ya, milik Mas Jar, ini 36. Seperti ini, guys, ya, ini kalau lebih proses lagi masih kita besarkan lagi, ini perlu dipotong, ya, atau di salon, ya. 36. Oke, geser nih yang Mas Jar lagi nih, jantan. Ini harga berapa, bosku? 7. Ya? 27, ya. 27 saja, ya. 27 non tanduk. 27. Sudah poil belum, Mas? Sudah poil. Poil, ya. Sepasang, Mas. Baru satu pasang. Baru satu pasang. Oke, masih dari milik Mas Jar. Ini bersama sang ayah atau sang abah, Abah Oni. Assalamualaikum, Abah. Sehat, Bah? Pada H plus 2 ini bawa berapa ekor, Bah? 14 ekor, ya. Baru laku berapa ekor, Bah? Baru satu, ya, Bah, ya. Ini baru satu ekor. Tandukan ini 31, guys, ya, ini 31. Ini 12 ekor tipis, ya, guys, ya. 31 saja, guys, ya. Oke, kita geser coba ke Mas kita. Mintanya berapa, Mas Ita? 4 lebih, ya. 45, guys, ya. Ini sudah tidak diragukan lagi. Ini domba akikah, domba kurban, ya. Empat setengah, ya. Buka harga 4,5. Oke. Maaf, rupanya saya lihat tadi banyak sekali yang nawar. Penawaran tertinggi sampai berapa, ya, Mas, per hari ini? 36, ya. Penawaran tertinggi sementara ini, guys, ya. Ini 36, ya. 36. Mudah-mudahan laris manis, Mas. Sukses selalu, Mas. Penawaran tertinggi 36, ya. Ini mintanya 45, masih jauh, guys, ya. Coba kita geser. Oke, ini dari Mas Anupasi, dari Mas Ita punya, ya, tapi ini sudah laku, guys, ya. Rupanya alhamdulillah Mas Ita sudah
ada yang terjual dari beberapa domba-domba mas kita. Ini harga 33 ya, tapi ini sudah laku guys ya, ini harga net atau deal ya, ini 3.300.000 prospek ya, bukannya prospek, maaf, recommended ya, recommended. Ini sang pembeli saya dia tahu, mungkin ini karena ini di musim pernikahan ya, boleh jadi ini untuk akikah, boleh jadi ini untuk acara membesan guys ya, ini tuntunan, kalau bahasa ini dibunyi tuntunan ya, dari calon mempelai laki-laki biasanya bawa satu ekor kambing atau domba ya, ini 3.300.000. Oke, ini ada kambing ini, Mas Sono. Ini dere Mas ya? Dere ya. Harga berapa nih Mas? 15.5. Oke Mas Sono, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana Mas harga di hari kedua Idul Fitri ini? Melambung tinggi ya. Berapa persen Mas? 80% Mas ya. Oh, untuk pedaging potong atau naik ya. Sementara ini kami 2. H plus 2 ya Mas ya. H plus 2 naik semua Mas ya harganya. 15.5 Mas ya. Ini pere guys. Mas ini taksiran. Oh, kalau dipotong ini karkas berapa Mas? Karkas 10. Karkas 10 kilo guys ya, ini karkas 10 kilo. Oke. Oke guys. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, kita geser ke yang lain guys. Oke. Pada meser kenaun, Bu. Oke nih Mas. Ini minta berapa Mas? Minta berapa nih Mas? Ini 27. 27. Ya, 27 minta 27 nih guys. Lagi tawarkan sama si Oce. 22. 22 kontan ya Cenya. Kontan S pokoknya, tanpa hutang ya. Tanpa kredit ya. Gerake kae, Bu. Aja. Oh, babakul. Ternyata babakul nih si ibu nih. Untuk jual kembali, guys. Jual kembali. Mas set, Pak. Asok gigi bae, Pak. Sok ngaliput ya. Oh ya, alhamdulillah, Pak ya. Panggil deui, Pak. Rupanya si ibu ini dari daerah Bantar Kaung ya, dia rupanya belanja ini rupanya ya, belanja kambing domba ya untuk jual kembali di kampungnya guys ya. 26 Oke, baiklah guys, mungkin ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda dari Pasar Wage Bumi Ayu. H plus 2 hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo. Ojo. Ini cucu kita yang cantik.